Dan hari ini hari keempat, aku masih aja kutak-kutik di dalam sini, nggak kemana-mana. Nah, aku udah nyiapin makanan yang ulala, lontong sayur banyak banget ini. Terus aku mau cerita, aku tuh udah ini ceritanya di dalam kamar selama 4 hari ini bikin diri aku makin kreatif dan super boros. Enggak deh, jadi semua yang aku beli juga ya sesuai kebutuhan sih sebenarnya, nggak bisa dipakai sekarang ya bisa dipakai nanti di rumah gitu kan. Nih aku udah beli nih, apa nih? Wah, ini bukan buat mainan air nih, kita cobain ya. Ini udah aku isi air detol, jadi kalau misalkan kita pergi ke tempat baru langsung air disemprot dari jauh, atau kalau ada pengiriman paket ini juga bisa disemprot ini di rumah ya kan, jadi lebih safety. Nih cobain, ini aku beli harganya 300 ribuan gitu, bisa diatur kekuatan penyemprotan. Terus kita coba. Duh, jadi bisa buat di tempat tidur, buat di mana-mana, di spray-spray gitu. Matiin. Waduh. Tuh. Oh, matinya gitu doang ternyata. Oke. Jadi kayak berembun gitu, tapi ini good banget. Jadi aku juga bakalan kasih ini untuk tempat-tempat yang memang baru aku datengin setiap kali gitu. Terus aku ada ini juga. Ini juga ada pengukurannya. Itu kayak buat ngebersihin bantal. Jadi kalau nginep dimanapun gitu, kita nyalain aja nih tuh. Ya, kita bersihin. Ini disterilin. Dan aku juga setiap bangun tidur nih aku sterilin tuh tempat-tempat pas aku tidur. 2 hari sekali spraynya diganti. Kayak gini. Dan seterusnya, kita lanjut lagi. Nah, ini aku beli harganya cuma 170 ribuan. Nah, ini ada satu lagi nih buat traveling. Kita tinggal pencet sininya aja. Ini harganya cuma 80 ribuan. Ini fungsinya apa? Kalau misalkan pesan Gojek nih. Kalau misalkan pesan Gojek atau pesan apa gitu ya, lagi atau kita lagi pesan makan di restoran, di kantor, ini fungsi banget untuk kita memakaikan UV makanan kita atau minuman kita. Kalau kita nyalakan dulu, oke, misalkan kayak gini. Jadi ini misalkan buat masker makanan kita nih, di gini aja. Masker atau mau pegang remote gitu, atau mau ngerokok, rokoknya diitin dulu. Jadi fungsi banget dan harganya murah dan lumayan bisa dikantongin kalau untuk yang ngantor. Terus harganya juga murah lagi. Nah, ini alat sakurasi. Alat sakurasi ini aku beli cuma 60 ribuan. Ini tuh fungsi banget untuk kayak ngukur oksigen kita, jadi sesak atau enggak gitu. Nah, ada satu alat yang menurut aku ini oke banget setelah aku baca-baca. Ini tuh kayak gini alatnya. Jadi ini tuh dia bisa ngebersihin ruangan sesuai dengan besarnya ruangan. Ini emang harganya 700 ribuan tapi udah gratis begini ya nih. Jadi dibuat menfilter udara, tinggal di charger doang terus di touch gitu. Jadi aku nyalain terus itu. Nah, itu semua alat yang aku beli. Terus aku udah coba. Nah, tadi alat yang terakhir itu, kita kalau mau ngebersihin ruangan pakai itu, kita harus keluar ruangan. Jadi dia gak bakal mau kalau ada sensor gerakan, dia langsung mati sendiri karena itu gak bagus buat kitanya gitu. Dan itu bisa ngebersihin sampai dengan luas ruangan berapa ya, berapa meter gitu, apa 100 meter kali satu ruangan. Kalau ruangan kayak aku gini, ini cuma kayak 20-30 meter, ya cuma 30 menit aja. Dia kita pakai remote, terus kita dikasih waktu 10 detik untuk pergi dari ruangan itu. Semua jendela harus ditutup, udah kita tinggalin. Insya Allah steril dari virus dan bakteri. Jadi itu semua yang bisa aku share di hari ini. Doain aku, karena nanti sore aku pengen swab lagi, pengen pembuktian lagi. Setelah aku gempur pakai kripto. Ini genting. Keren banget ya. Ini udah matang.
Kita harus membuka ini dulu supaya dapat gunting. Dan biasanya kalau tinggal sendiri itu simpen apa-apa pada tempatnya, jadi nggak capek hasilnya. Nih, udah dibuka aja gitu susunya. Tuh, pasti dibuka udah kayak gini nih, kasih air panas. Karena mau langsung diminum, jadi air panasnya jangan semuanya. Aku mix juga sama air biasa. Tuh udah larut kan, langsung larut. Baunya enak banget. Karena aku sudah bisa mixin sekarang, jadi enak sekali. Terus, dah. Jadi aku bikin susunya nggak full, terus setengah aja. Ya kan, enak banget deh. Sekarang aku mau bikin kopi kripto. Oke, aku akan bikinnya di sini supaya kelihatan. Ini pertama aku isi air panas dulu, nggak usah banyak-banyak. Kayak yang cuma buat diminum untuk setegak gitu aja, kurang lebih 100 ml aja lah. Terus dibuka rokoknya ini, terus diukur aja seujung jari kita, berarti segini. Ini yang bisa disimpan lagi, berarti ini tinggal langsung dimasukin aja ke dalam gelas nih, kayak gini ya nih, terus segini. Terus begitu dibuka nih, dibuka, dibuka tuh, biar tembakaunya aja yang ke situ. Dan tungguin aja sampai dengan agak dingin baru diminum, karena aku nggak campur madu sama sekali gitu. Ya udah, kalau gitu aku mau santai-santai dulu. Mau duha, mau baca Quran lagi insyaallah. Segera negatif waktunya minum Mega Remang SK. Udah selesai, tinggal minum teh kriptonya. Nggak, aku ambil dulu, ternyata masih panas tar aja minumnya. Nah, aku mau cerita lagi, ini juga kopi yang enak banget. Ini kopi dari rempah-rempah aja remor. Wow, ada amplopnya. Wow, uang tunai. Ternyata kita beli kopi dapat uang tunai 1 juta. Ya udahlah, ini dari suami saya, uang buat jajan. Masya Allah, biar makin tambah rezekinya, biar pada sehat. Para suami yang baik-baik sama istri harus baik. Oke, alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Ini juga nanti bisa dibuat, tapi aku gelasnya cuma 2, jadi aku harus cuci piring dulu. Oh iya, aku juga belum ngepel. Yaudah yuk, ambilin aku beres-beres yuk. Ini rumput udah datang, jadi aku lagi pengen hias lagi. Lanjutkan. Jadi hari ini aku antigen dan juga PCR gitu. Walaupun secara antigen garisnya sudah 1, tapi ternyata hasil PCR-nya dianggap masih positif karena CT value-nya kurang dari 35, tapi secara keseluruhan semua sudah
naik pesat. Alhamdulillah.